lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang customer Shopee Paris Nganjuk. Hari ini Mimi mau nge-review item yaitu yang disebut dengan tas ransel. Nah, ini dia. Nama item yang ada di sebelah Mimin ini adalah tas Selena. Selena ransel Shopee Paris. Nah, tas Selena ini terbuat dari bahan kombinasi, yaitu yang di sini adalah kulit PVC, sedangkan yang di bagian sini adalah nilon. Jadi ini adalah kombinasi PVC dan nilon. Oke. Nah, begini karakteristik dari tas Selena. Di sini ada yang namanya brand Shopee Parisnya. Lalu untuk ranselnya itu terbuat dari bahan PVC. Ini tampak belakang, tampak samping, dan memiliki kantong resleting di bagian depan. Oke, tas Selena. Untuk yang namanya dimensi dari tas Selena dari sini ke sini itu adalah 22 cm. Lalu untuk lebarnya dari sini ke sini itu adalah 11 cm dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 24 cm. Nah, tas Selena ini memiliki kantong di sini. Jadi di sini ada apa ya namanya? Kainnya. Ini ada kantong. Lalu ini adalah kantong resleting utama. Oke. Bentuknya seperti ini. Jadi walaupun ini berbahan nilon tapi insya Allah tidak tembus air karena covernya ini yang bagian dalam ini adalah seperti lapisan yang tahan air. Lalu di dalamnya masih ada resleting bagian dalam. Di sini masih ada juga brand Shopee-nya. Oke. Ini dia tas Selena dari Shopee Paris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.